Udah full CNC, Dural seri 7, larasnya pun laras Uki Super, sepadan dengan laras Polymax. Panjang laras yang Popper Naga ini, panjang larasnya 65 cm, kalau Popper Max AD, panjang larasnya hanya 60 cm. Stoknya tinggal 2 unit saja, pokoknya ini kalau udah habis, udah gak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu laras, salam satu bis, salam jedor, dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Asodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita masih tentang seputar cuci gudang yang ada di CV Asodor. Nah, ini ada 2 unit senapan angin bocap. Nah, ini pakai popor kayu, senapan apakah itu? Nah, ini dia ada unit senapan angin bocap Uki Ultimate full CNC, stok ready tinggal 2 unit. Ini barang kita ikutkan cuci gudang. Nah, ini barang memang lama banget, jadi kita ikutkan cuci gudang. Soalnya bentuknya juga dari segi rupa ini memang ada yang agak sedikit berkarat dan juga ada agak sedikit busam gitu ya teman-teman. Jadi dijual mahal pun gak enak. Nah, jadi kita buat cuci gudang. Tapi teman-teman, tentang kualitas laras, akurasi, tabungnya gimana, bahan chambernya gimana, nah itu nanti akan saya jelaskan sedikit speknya. Jadi ini nanti kita tes akurasi dulu, lihat tes akurasinya teman-teman, harga cuci gudang segitu akurasinya bagaimana. Seperti itu, ini udah ada 2 unit, yang satu popper match, yang satu poppernya pakai popper ukir naga. Untuk spek sama, bedanya di segi poppernya. Oke, kita lanjut lihat dulu tes akurasi dari ini senapan angin bocap Uki Ultimate ini. Oke, disimak baik videonya dan jangan lupa diklik tombol subscribe, klik tombol loncengnya dulu, soalnya biar gak ketinggalan juga info menarik dari CV Asodor, info harga atau lagi ada promo-promo yang paling meriah. Nah, itu biar kalian tahu semuanya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti diklik tombol subscribe, klik tombol loncengnya, soalnya juga di CV Asodor mengadakan giveaway yang sangat menarik sekali, kita undi 1 minggu sekali, seperti itu. Oke, lanjut kita lihat tes akurasinya dulu. Ini dia video tes akurasi dari unit senapan angin bocap Uki Ultimate. Ini kita tes jarak grouping kurang lebih 30 meter. Oke, pelurunya cocoknya pakai Hercules, kapasitas aman anginnya di 2500 psi. Oke, disimak baik-baik untuk video tes akurasinya. Oke, mantap sekali, itu kelihatan titiknya pas di radikal. Oke, belum satu lubang, mantap sekali, 2 kali. Oke. Tiga kali, mantap sekali. Empat kali, mantap. Oke, tambahin 1 kali lagi. Oke, mantap sekali, lulus tes akurasi. Oke ya teman-teman, ini dia unitnya senapan angin bocap Uki Ultimate. Mantap sekali, ini dia unitnya full CNC. Jaraknya sampai sana, mohon maaf saya gak bisa ke sana. Nih, awaknya loyo teman-teman. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh. Oke, ini unitnya senapan angin bocap Uki Ultimate full CNC. Silakan langsung jadi order teman-teman. Oke teman-teman, nah ini dia tadi kalian udah lihat sendiri tes akurasinya, mantep banget nih, titik satu lubang kurang lebih jaraknya 30 meter. Soalnya di luar gudang CV Asodor lagi ada pembangunan, belum ada tempatnya lagi buat nembak jarak long range, nembak buah kapuk lagi teman-teman. Nah, mudah-mudahan cepat selesai biar kita nanti bisa tes akurasi di luar.
luar lapangan lagi, seperti itu. Oke, kita bahas sedikit spek dari unit senapan angin Bocap Uki Ultimate. Nah, yang dulu pernah viral juga, soalnya dulu ada yang beli unit senapan angin Bocap Uki Ultimate, dia ikut lomba, larasnya juga masih pakai laras CVA Sador. Nah, itu alhamdulillah dia bisa menang, dapat satu motor KLX. Mantap banget. Ini dia unit senapan angin Bocap Uki Ultimate. Kualitasnya jangan diragukan kembali. Ini untuk speknya dari segi chamber, ini dia udah menggunakan chamber bahan dari Dural seri 7. Pembuatan full CNC, luar dalam CNC semua pembuatannya, udah pakai mesin semuanya, teman-teman. Jadi ini halus banget. Oke, dalemannya udah full stainless, setelan powernya pun udah pakai stainless semuanya. Mantep banget, teman-teman. Ini dia unit senapan angin Bocap Uki Ultimate. Cancel kokang bisa kanan dan juga bisa di kiri. Rel untuk teleskop ini relnya pakai rel Picatinny. Nanti juga kita kasih untuk rel Picatinny-nya, teman-teman. Mantep banget. Oke. Dan untuk tarikannya, dia udah menggunakan tarikan seat lever juga. Nah, ini untuk tarikan seat lever nya ini udah kelihatan, ini menggunakan stainless semuanya, teman-teman. Oke, mantap banget. Oke, suaranya pun nyaring renyah sekali. Ini chambernya pakai bahan dari Dural seri 7, pembuatan full CNC. Udah ada juga safety trigger, safety triggernya ini ada di chamber. Mantap banget. Ini kalau ke belakang dia otomatis kunci, kalau ke depan normal lagi. Mantap sekali, teman-teman. Ini bukan hanya kelebihannya dari segi chamber, chambernya bukan hanya kelebihan dari full CNC, nah tapi juga dari segi larasnya, teman-teman. Larasnya ini menggunakan laras Uki Super. Nah, ini Uki yang super, yang paling bagus Uki Super larasnya. Ini pakai Uki Ultimate, dulu yang paling bagus ini larasnya Uki Super. Sekarang memang ada varian Polymac, Imaja atau yang lain. Nah, itu hampir sama. Untuk Uki Super hampir sama speknya dengan laras Polymac, teman-teman. Jadi ini pakai laras Uki Super, panjangnya kurang lebih 60 cm, bahannya dari bahan baja sintes OD13 alur 12. Mantap banget. Kaliber 4,5 mm. Untuk peluru yang cocok, peluru yang cocoknya ini pakai peluru Hercules. Jadi kalau Hercules jangan digonta ganti pakai peluru yang lainnya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau udah cocoknya Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai Chamyang atau yang lain. Nah, itu jangan, nanti terjadi hal yang kita tidak inginkan, terjadi ngaca. Nah, seperti itu. Jadi kalau udah cocoknya Hercules terus. Ini udah dilapisi dengan serobong juga, serobong OD20. Mantap banget ini. Jadi larasnya aman, tidak mudah karatan. Jadi teman-teman, kalau kalian pengen rawat laras ya, yang pertama jangan asal-asal pakai peluru yang lain, dan juga untuk rawat larasnya itu usahakan kalau tidak buat menembak itu diisi dengan minyak sayur atau oli dari depan biar sampai belakang, nanti ditembakkan biar nyembur kotoran-kotoran dalamnya itu pun pasti akan keluar, seperti itu, teman-teman. Jadi itu tips yang untuk merawat larasnya, mudah sekali. Yang penting kalian terawat, jangan sampai digonta-ganti pelurunya. Itu hal yang paling penting, teman-teman. Mantap sekali. Oke. Untuk tabungnya, ini tabung menggunakan tabung Venom, tabung 500 cc. Kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI. Mantap banget, teman-teman, ini ya. Oke. Untuk kapasitas aman angin Bocap itu dari dulu gak ada yang lebih dari 2700-2800 PSI ya, teman-teman. Untuk kapasitas angin tersebut bisa menghasilkan berapa kali tembak, kalau di angin setelan irit, paling irit itu bisa sampai 100 kali lebih. Itu makanya suka pada pakai Bocap itu, anginnya keluarnya itu bisa sampai banyak, beda dengan yang angin tabung OD28, 32, 38. Nah, itu memang kapasitas aman anginnya itu sama, 2700-2800 PSI, tapi keluar anginnya lebih boros yang tabung kecil.
Kalau tabung bocap memang lebih irit, kapasitas anginnya sama, tapi keluar anginnya itu lebih teratur ya teman-teman. Jadi bisa lebih banyak untuk keluar anginnya. Itu kalau setelan paling irit bisa 150 dan juga 100 kali lebih pokoknya. Nah untuk setelan boros itu bisa menghasilkan 50-60 kali tembakan. Ini tabungnya pakai tabung Venom, tabung 500cc, mantap banget. Untuk caranya merawat tabung ini, jangan sampai kehabisan anginnya. Kalau kehabisan angin nanti kalian bisa repot sendiri, ada kebocoran dari segi valve atau seal-seal di dalamnya, seperti itu ya teman-teman. Kalau gak buat menembak, minimal angin disisain di 1500 atau di 1000 PSI, seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kehabisan anginnya. Oke, mantap banget. Oke, untuk pengisian angin dia udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya tanpa ada coupler tambahan lagi. Mantap banget. Dan untuk manometer dia ada di antara sambungan chamber dan sambungan tabungnya. Mantap sekali teman-teman. Ini harga kita buat cuci gudang, speknya tapi spek istimewa teman-teman. Ini udah full CNC, dural seri 7, larasnya pun laras uji super, sepadan dengan laras Polymac teman-teman. Mantap banget ini, makanya jangan ragu. Meskipun harganya cuci gudang, tapi kualitasnya ini kalian belum tahu. Memang bentuk barangnya agak busam-busam dikit, tapi ini kalau tahu speknya, dalemannya, ini akurasinya, kalian pasti suka. Buat lomba pun berani teman-teman. Jadi ini mumpung lagi ada promo Merdeka Sale, nah kita mau ulang tahun yang ke-78, ini recommended banget. Kalian dananya dana 3 jutaan pengen yang bocap spek lomba, nah ini lagi cuci gudang, siapa cepat dia yang dapat. Ini bisa kalian bisa ikutan lomba pakai unit Uki Ultimate, bocap Uki Ultimate full CNC teman-teman. Jadi ini stok tinggal 2, kalau habis ya udah ada lagi teman-teman. Jadi stoknya tinggal 2 unit saja, ada yang popor naga nanti saya perlihatkan. Oke, mantap banget. Untuk laras ini jarak ideal bisa groping rapat 70-80 meter, oke sekali teman-teman. Ini laras Uki super dari dulu memang oke sekali teman-teman. Oke, jarak ideal 70-80 meter. Oke, dan untuk spek popornya, ini popornya menggunakan bahan dari kayu mahoni. Ini popornya pakai popor match ya teman-teman. Ini udah ada setelan pipinya juga, mantep banget. Di belakang sini pun udah ada karet mentah buat sandaran baunya, mantep sekali. Ini spek dari unit senapan angin bocap Uki, memang agak simple, tapi ini kalian kalau geledah-geledah sendiri, ini unit full CNC, daleman full stainless, larasnya pun laras pilih, bagus banget dari CVA Sodor. Oke, ini juga udah pakai magazine ya teman-teman, udah pakai magazine. Nanti kalian dapat bonus magazine, dapat juga bonus perdam. Magazine tenang saja, udah kita setel dari sini sampai sana, tinggal pakai saja. Dan untuk peredam pasti akurasinya beda, kalau sama peredam dan tanpa peredam itu akurasinya beda teman-teman. Kalau pakai peredam dia memang keras, nah, tapi untuk akurasinya kalau ditambahin peredam nanti rubah lagi teman-teman. Jadi mending kita setel dari sini, nanti teman-teman sampai sana tinggal pakai unitnya saja. Jadi gampang banget beli di CVA Sodor, semua udah kita setel dari sini. Kalian beli teleskop pun juga udah kita setel dari sini juga, mantap sekali pokoknya teman-teman. Oke, ini yang pertama pakai popor match, oke sekali. Oke teman-teman, ini yang popor naga, speknya sama juga, tapi untuk panjang larasnya ini beda. Panjang laras yang popor naga ini panjang larasnya 65 cm, kalau popor match tadi panjang larasnya hanya 60 cm. Ini sama juga spek chamber, pakai dural seri 7, pembuatan full CNC, larasnya juga laras pakai Uki super juga. Yang membedakan, yang bikin mahal dari unit senapan angin bocap Uki yang pakai popor naga ini, pembuatan dari popornya, popornya beda 200.000 untuk harga popornya. Jadi memang agak lebih mahal untuk yang popor naga teman-teman. Oke, ini jadi kalau popor match harganya
3.500, bonusnya hanya tali sadar, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Kalau yang popper naga, dia harganya Rp3.700.000, bonus juga sama, bonus tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Oke ya teman-teman, ini yang pakai popper naga bahannya sama dari bahan popper kayu mahoni. Nah, ini popper naga pembuatannya memang lebih sulit untuk yang popper naga, makanya harganya beda. Speknya sama saja teman-teman, yang membedakan hanya dari segi popper. Saya ulang kembali, ini sama-sama pakai tabung. Tabungnya ini namanya sniper elite, tabung dari unit bocap Uki yang pakai popper naga. Spek chamber sama, pakai dural seri 7, pembuatan full CNC, full stainless dalemannya, mantap banget. Bedanya lagi ini panjang larasnya sampai 65 cm, kalau yang popper match di panjang larasnya hanya 60 cm. Oke, mantap banget. Cancel tokang bisa kanan dan juga bisa di kiri juga. Tarikannya udah menggunakan tarikan stainless, mantap banget, suaranya pun nyaring sekali. Untuk mini coupler ini udah ada, tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya, teman-teman. Mantap banget. Oke. Untuk cocok pelurunya sama juga cocoknya pakai Hercules. Jadi kalau Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Oke, ini yang kedua, bocap Uki pakai popper naga. Oke, harganya Rp3.700.000. Kalau yang popper match tadi harganya cukup Rp3.500.000. Itu promo harga cuci gudang. Siapa cepat dia yang dapat. Stoknya tinggal 2 unit saja. Pokoknya ini kalau udah habis, udah gak ada lagi, kita gak ada pembuatnya lagi teman-teman. Jadi ini stok terakhir, limited edition. Siapa cepat dia yang dapat untuk bocap UK Ultimate ini, mumpung harganya turun sejauh-jauhnya. Ini harganya bisa 4.500 lebih kalau dulu, sekarang promo cuci gudang hanya 3.500, hanya Rp3.700.000. pokoknya siapa cepat dia yang dapat bocap Uki Ultimate Super ini. Oke, cara pembayarannya pun gampang sekali. Di CVS Odor kalian bisa bayar. Oke, bayar di tempat, syaratnya gampang sekali, tinggal foto KTP saja. Kalau gak berani foto KTP, kirim DP seikhlasnya saja, mau DP 100, 200, tahu lebih dari 100.000, pokoknya bisa sekali. Seperti itu, senyaman mungkin beli di CVA Sodor. Kalau ada kendala apa-apa, nah nanti ada admin dari konsultasi, bagian admin service sendiri teman-teman. Seperti itu, jadi nanti kalau ada kendala apa-apa, bukan saya yang layanin, tapi ada admin service yang layanin. Tenang saja, kita bakal tahu jawab 100% barang sampai. Kalau gak sesuai bisa dikembalikan juga teman-teman. Oke, dan untuk cara pembayaran kedua, bisa bayar transfer langsung lunas lewat nomor rekening kami. Ini atas nama Abdullah. Abdullah itu pemilik CV AS, AS itu adalah Abdullah Hasan. Seperti itu. Oke, udah jelas semuanya spek dari unit senapan angin bocap Uki Ultimate ini. Nah, dari segi chamber, laras, udah semuanya, harganya pun udah jelas. Yang popper match Rp3.500, yang popper naga harganya Rp3.700.000. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe, klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sulara, salam satu bis, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.